ya Allah, ya Subhani, ya Dalana bin Nurani, bil wali kutbil Rabbani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keramat wali, di video kali ini kita akan membahas kisah Mbah Panggung, murid Syekh Siti Jenar yang tak mempan saat dihukum dibakar hidup-hidup. Menelusuri perkembangan Islam di Kota Tegal, maka tidak akan lepas dari seorang wali yang disebut Mbah Panggung. Mbah Panggung dikenal sebagai wali yang konon menyebarkan Islam di pesisir pantai utara Pantura, khususnya di Kota Tegal. Hal itu dibuktikan dengan adanya makam Mbah Panggung di Jalan Kiai Haji Mukhlis nomor 5, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Batu bata yang menjadi pagar di sekeliling makam Mbah Panggung disebut memiliki usia sama dengan batu bata makam Amangkurat I di Tegal Arum. Ia bernama asli Sayyid Syarif Abdurrahman. Para ahli sejarah memperkirakan Mbah Panggung hidup di masa para Wali Songo. Ia disebut sebagai murid dari Syekh Siti Jenar dan Sunan Kalijaga. Sejarawan Wijan Narto mengatakan jejak perkembangan Islam yang paling tua di Kota Tegal disiarkan oleh Mbah Panggung. Masyarakat pun meyakini hal itu. Namun, menurut Wijan, ada dua versi kisah Mbah Panggung. Versi pertama, masyarakat percaya Syekh Abdurrahman merupakan seorang ulama yang berasal dari Timur Tengah. Ia datang ke bumi Nusantara untuk menyebarkan Islam di Kota Tegal. Sedangkan versi kedua, Mbah Panggung merupakan keturunan Raja Majapahit dan hidup di masa Kerajaan Demak. Jika dilihat dari sejarah genologisnya, silsilah Mbah Panggung masih berhubungan dengan Raja Brawijaya dan istrinya Putri Campa Dewi Murdaningrum. Keduanya dianugerahi anak bernama Raden Joko Jaduk yang bergelar Pangeran Malang Sumirang. Menurut Wijan, masa hidup Mbah Panggung antara abad ke-15 atau 16. Ia mulanya seorang wali yang tinggal di Rembang, Kudus, dan sekitarnya. Setelah adanya hukuman dari Dewan Wali untuk Mbah Panggung, namun tidak mempan, Syekh Abdurrahman pergi menyiarkan Islam dan berhenti di Kota Tegal. Ia mengatakan Mbah Panggung merupakan pengejawantahan dari ajaran Syekh Siti Jenar. Ada ajaran dan perilaku Mbah Panggung yang di masa itu dianggap melenceng oleh Dewan Wali. Banyak yang menafsirkan Suluk Malang Sumirang merupakan ajaran jalan kegilaan Mbah Panggung kepada Tuhan. Kemudian dibuatlah pula Dadang Gula yang merupakan substansi dari ajaran Mbah Panggung. Ia disebut-sebut sebagai jalan gila menuju Tuhan antara Torik Majnun Robbani. Apalagi di masa itu, ia memelihara dua ekor anjing yang diberi nama Iman dan Tukid. Mbah Panggung pun dituding berada di jalan yang salah dalam menyiarkan Islam, terlebih karena dua anjing itu. Melalui otoritas Dewan Wali, ia pun dipanggil ke Demak untuk dihukum, jelasnya. Wijan mengatakan, substansi ajaran Mbah Panggung menafsirkan dua anjing itu sebagai jelmaan nafsu manusia yang berbentuk hewan. Manusia dan anjing menjadi makhluk yang sama-sama diciptakan oleh Tuhan, sehingga dalam paham Mbah Panggung, antara manusia dan anjing tidak punya kehendak di luar kehendak penciptanya. Mbah Panggung juga disebut sebagai Sunan Geseng, karena akibat ajarannya yang mengandung kontroversi, ketika ia menghadap Dewan Wali, ia dijatuhi hukuman dibakar hidup-hidup. Masa hukuman itu setelah gurunya Syekh Siti Jenar dihukum. Mbah Panggung pun dihukum dan dibakar hidup-hidup. Namun, atas kehendak sang kuasa, ia tidak mempan untuk dibakar. Dalam kobaran api itulah tercipta Suluk Malang Sumirang.
setelah dihukum. Kemudian Mbah Panggung berkelana dan menempat di wilayah Tegal. Namun Wijan menyayangkan data tentang sejarah Islam di Indonesia di masa transisi Hindu-Buddha tidak begitu banyak. Sejarah Islam baru ditulis setelah masa Kerajaan Mataram dengan adanya babat Tanah Jawa. Sekalipun demikian, bukti keberadaan Mbah Panggung bisa dilihat dari pagar di area makam. Keberadaannya pun menjadi keselarasan makam-makam wali di sepanjang pantura dari Tuban, Lasem, hingga Tegal dan Brebes. Wijan menilai pagar di area pemakaman Mbah Panggung sudah banyak yang rusak. Perlu ada rekonstruksi untuk menjaga peninggalan yang ada. Perlu direkonstruksi karena bagaimanapun bata-bata itu menjadi bukti bahwa bangunan itu punya nilai sejarah. Adapun Syekh Abdurrahman dijuluki sebagai Sunan Panggung. Disebutkan Panggung berarti pepohonan yang rimbun. Selain itu Sunan Panggung bergelar Sinuhun yang dijungjung. Sedangkan versi yang berkembang di masyarakat penyebutan Panggung karena pada saat itu wilayah Tegal merupakan pulau kecil yang berbentuk seperti panggung. Saat Mbah Panggung sampai ke Tegal, wilayah Tegal merupakan pulau kecil yang dikelilingi oleh lautan. Ada yang mengatakan daratan saat itu ada di wilayah Kabupaten Tegal. Setiap habis berdakwah, Mbah Panggung kembali ke pulau kecil itu. Pulau kecil itu yang sekarang menjadi area pemakaman Mbah Panggung. Nah, begitulah sekilas riwayat tentang Mbah Panggung. Semoga dapat menambah wawasan kalian semua dan semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.